Yeah.
pernah dialami Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik, Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa. Pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Yep. Inilah dia, kita sambut pasukan gerilya Pangeran Diponegoro dari Padukuhan XII Sidorejo. Thank you.